Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh alat untuk peresinan ring burung merpati. Gunanya alat ini untuk meratakan resin pada ring burung merpati. Ini cara kerjanya terputar. Ini semisal ring, ini cuma ring udah jadi. Ini posisi mutar resinnya taruh sini. Gunanya apa? Seandainya berputar, jadi resinnya ini ntar merata, tidak menetes ke bawah. Seandainya ininya berhenti, seandainya manual, ntar ininya berhenti apa tinggal sebentar, ini meleleh di sini. Ntar seandainya nggak bisa dibenerin, diputar lagi, ini udah keras, narinya jadinya gendut gendut sebelah di sini bawah. Kalau semisal ininya berputar terus, jadi resinnya tidak ada yang meleleh, jadi posisinya rata semua, jadi maksimal. Pencampuran obat pada resin biasanya ada yang kurang, ada yang terlalu cepat. Jadi bagusnya pakai alat kayak gini. Cara kerjanya. Oh, lihat dulu komponennya. Kalau di sini saya buatnya pakai sederhana aja, pakai kayu albasia atau albiso kalau di sini. Cuma dilem. Ini gak kepake. Ini komponennya, cuma ala kadarnya doang. Sebenarnya bagusnya ini lebih besar lagi, tapi saya nggak punya. Di sini pakai puli, sebenarnya pulinya aja nggak bisa, nggak pakai gear. Ini cuma ini kemarin udah jadi, pakai gear tak sambungin di lem. Bawah. Kalau ini pakai puli, kalau ini pakai gear, kalau buat pengancingnya saya pakai jarum pentul, nggak punya besinya soalnya. Di sini pakai dinamo CD atau dinamo VCD. Ini saya di sini pakainya resistor buat merendahkan daya. Di sini saya pakainya adaptor charger, jadi gampang, tinggal colok, nggak pakai patu baterai. Ini bro, nih colokin. Nih, kalau mutarnya kayak gini, udah bagus banget menurut saya. Tidak terlalu cepat. Kalau cepat ini resinnya ntar terbang-terbang sendiri. Ini semisal ada resin di ujung sini, taruh diratain, ntar ganti lagi di sini, ntar ganti lagi. Ntar saya ini udah selesai, tinggal dibiarin. Ntar kering sendiri kurang lebih 5 menitan, udah agak kental. Sampai 10 menit lah, tinggal dicabut ke apa-apa. Di sini saya nggak pakai puli, langsung sambungin ke gear. Oke, terima kasih. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.